bagi warga Jambi, tim ekspedisi El Sinta jelang mudik lebaran akan melanjutkan kembali perjalanan masih di lintas Sumatera. Kami sudah singgah di Kota Bangko yang merupakan ibu kota kabupaten dari Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dan akan melanjutkan perjalanan kami kembali ke Bengkulu melalui jalur lintas tengah Sumatera. Seperti apa penelusuran kami mengamati potensi-potensi kerawanan kemacetan maupun juga bagaimana kesiapan infrastruktur jalan untuk mudik lebaran 2019. Ikuti terus perjalanan tim ekspedisi El Sinta jelang mudik lebaran 2019 lintas Sumatera.